Nambahkan kewantenan pungli ringgenah wisata sane kekelolo desa Pekraman, pemerintah Kaptiang sayan sering nyobiahang indik daging perda restribusi. Antuk punika kerama sayan uning ringgeguat sane wenten. Sayan akhirnya nih prajuru desa sanekeni OTT ring pangupaya ngerajegang desa Pekraman banget ke parisel selang. Parinikan puniki mejanten patut kapikayunin kabupaten kota sejebak Bali rumasuk kabupaten Tabanan sane sedang limbakang makudang-kudang genah wisata. Mepaiketan punike Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan Made Dirga Ngaptiang, pemerintah sumeken ngarepin parinikan puniki. Pemerintah Presiden Mekarya Geguat mepaiketan ring retribusi sanis lantur ipun preside kasobiahang. Sesampune kasobiahang selami esasih wawu raris geguat sanis kekaryanin kemargiang. Yening wenten pamurug sampun mejanten pidande patut kemargiang. Pemerintah harus tanggap juga dalam hal tersebut, kan, jangan menyalahkan saja dulu. Dari mana kita mulai untuk hal yang baik ini, kan kita mesti menurut saya. Setidaknya pemerintah mulainya dari aturan yang ada. Kita bikin dulu aturan, setelah aturan yang kita bikin itu kita sosialisasikan. Semua yang berpotensi mengarah ke hal yang tidak benar itu harus disosialisasikan dulu. Kita takut ini kan sosialisasi pemerintah itu tidak maksimal kan. Dan dia tidak paham, semua masyarakat itu tidak paham mana yang boleh, mana yang tidak. Maka dari itu harapan saya itu tolonglah kita mulai dari pemerintah dulu untuk membina. Karena yang kita lakukan sekarang ini kan bagaimana kebudayaan yang kemarin itu yang sudah membudaya itu kita alihkan kan budaya yang lain masalahnya sekarang. Sekarang disiplin kita yang mana yang boleh, mana yang tidak. OTT sanen dibenin prajuru desa sepatutnya ini dados pepelajaran majeng pemerintah. Disadat wiadin pengelola wisata mangde taler nganutin geguat sane wenten. Trimaje Bali.